Assalamualaikum. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra. Kali ini kita kembali masuk ke dalam segmen otomotif. Iya, satu kata buat Wuling, luar biasa. Iya, jangan remehkan lagi brand mobil asal China. Dibuktikan Wuling telah sukses meraih total penjualan yang sangat spektakuler hanya dalam waktu 11 hari. Dan yang gak disangka-sangka, mobil baru Wuling yang baru saja resmi diluncurkan di Indonesia telah laris dengan jumlah yang cukup banyak. Mau tahu dengan info lengkapnya? Oke, langsung kita ulas dalam video berikut ini ya. Pertama, sebagai informasi, Wuling Motors telah mengantongi surat pemesanan kendaraan alias SPK hingga ribuan unit selama 11 hari hadir di pameran Indonesia International Motor Show atau IMS 2023 di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Produsen mobil asal China itu mencatatkan 1.237 SPK. Adapun model yang paling banyak dipesan selama IMS adalah Wuling REV dengan jumlah SPK 547 SPK, dan disusul produk terbaru mereka yaitu Wuling Alphace yaitu sebanyak 163 SPK. Dan selain jumlah pemesanan, pencapaian positif Wuling selama pameran juga terlihat dari antusias pengunjung yang mencoba produk-produknya di area test drive. Tercatat selama 11 hari ada 1.495 orang yang mencoba mobil Wuling. Dari angka tersebut, Alphace menjadi pusat perhatian yang sudah dicoba sebanyak 671 orang, dan Air EV sebagai mobil listrik pertama mereka dicoba sebanyak 623 orang. Wah, luar biasa ya pencapaian dari Wuling di Indonesia. Oh iya, kenapa sih Wuling Alphace bisa laku banget padahal baru aja resmi dirilis di Indonesia? Nah, jawaban itu adalah karena harganya sangat murah dan juga fitur-fitur serta spesifikasinya sangat lengkap, canggih, dan baik. Nah, buat teman-teman yang belum tahu info lengkap dari harga, detail desain, dan spesifikasi lengkap dari Wuling Alphace, oke, langsung kita share infonya dalam video berikut ini ya. Oke, berikutnya. Bicara soal bandrol harga, ini adalah bagian yang paling menarik karena Wuling Alphace ditawarkan dengan bandrol harga yang sangat murah, sangat jauh di bawah harga para rivalnya. Oh iya, buat yang belum tahu, nama Alphace sendiri berarti All at Once. Dan di tanah air, Wuling Alphace ditawarkan atas 3 varian, antara lain SE yang dibanderol dengan harga 209 juta rupiah. Kemudian tipe CE dibanderol dengan harga 255 juta rupiah. Dan yang tertinggi, tipe EX dibanderol dengan harga 295 juta rupiah. Wah, luar biasa ya. Hanya 209 juta rupiah sudah bisa dapatkan mobil kompak SUV sekelas Honda HR-V. Sangat jauh banget ya jika dibandingkan dengan harga Honda HR-V. Sebagai perbandingan, harga Honda HR-V dibanderol dengan harga mulai dari 375.900.000 rupiah, sedangkan untuk varian termahalnya dibanderol dengan harga 529.900.000 rupiah. Wah, sangat jompang sekali ya harganya antara Alphace dan Honda HR-V, padahal bermain di kelas yang sama. Dan Wuling Alphace tampil dengan 5 pilihan warna, antara lain red, black, grey, silver, dan white. Lalu, bagaimana dengan fiturnya? Oke, berikutnya. Bicara soal fitur. Salah satu keunggulan dari Wuling Alphace adalah mobil ini disematkan beberapa fitur unggulan. Adapun fitur keselamatan yang dimiliki oleh Wuling Alphace adalah mobil ini sudah mengusung ISOFIX
ISS, Jual Airbags, EBD, IBS, TPMS, ESC, HSC, Rear Parking Camera, dan IVH. Lalu, bagaimana dengan detail desainnya? Untuk tampilan eksteriornya, mobil ini memiliki dimensi panjang bodi 4.365, lebar 1.750, dan tinggi 1.640 mm. Dengan jarak sumbu roda 2.550 mm. Dan sebagai perbandingan, dimensi Honda HR-V adalah punya panjang 4.385, lebar 1.790, dan tinggi 1.590 mm. Dengan jarak sumbu roda 2.610 mm. Sementara Hyundai Creta memiliki panjang 4.316, lebar 1.790, dan tinggi 1.630 mm. Kemudian, untuk jarak sumbu rodanya 2.610 mm. Dan terakhir, Grand Vitara memiliki panjang 4.345, lebar 1.795, dan tinggi 1.645 mm. Dengan jarak sumbu roda 2.600 mm. Dengan begitu, baik Wuling Alphace dan Grand Vitara memiliki dimensi yang bersaing. Hanya saja, untuk Wuling Alphace memiliki sumbu roda yang lebih kecil ketimbang para kompetitornya. Sedangkan, untuk yang memiliki ukuran terpanjang adalah Honda HR-V. Dan, untuk yang paling lebar dan tinggi, Grand Vitara yang paling unggul. Tentu, keunggulan dari segi dimensi akan berdampak pada kenyamanan dari ruang kabin. Oke, berikutnya. Masuk ke dalam interior. Pada bagian kabin, Wuling Alphace hadir dengan interior yang terkesan mewah dan juga futuristik. Mobil ini tampil dengan jok berbahan kulit, dashboard yang landai, serta ada juga head unit digital dan lingkar kemudi berbahan kulit yang bisa mengatur audio dan MID. Wah, luar biasa ya desain dan spesifikasi dari Wuling Alphace ini. Dan tentunya yang istimewa adalah bandrol harganya sangat murah. Nah, kira-kira kalau teman-teman gimana nih pendapatnya? Apakah berminat nggak untuk pilih Wuling Alphace atau tetap pilih Hyundai Creta dan Honda HR-V? Bantu dong, berikan pendapatnya di kolom komentar ya. Jadi itulah info update untuk penjualan Wuling DMS 2023. Oke, masih banyak nonton, jangan lupa untuk bantu like dan share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.